Paci Ebene, damai dan kebaikan. Saudara-saudari sahabat Santo Yusuf, Bruder bersama dengan ini saudara muda atau frater-frater Fransiskan yang sedang live in, tinggal di dalam komunitas Karceri yang ada di Santo Yusuf, dan bersama dengan anak-anak Santo Yusuf yang tinggal juga nanti yang akan bersama dengan anak-anak peserta Livin Ekologis tahun ini yang mulai siang ini sampai nanti tanggal 3 Juli. Mereka ini yang akan menjadi malaikat bagi anak-anak peserta Livin. Mereka yang akan menemani juga anak-anak, di mana anak-anak akan bersyukur bersama dengan alam, ya, belajar dari alam dan menyatu dengan alam. Karena sesuai dengan jubahnya ini coklat-coklat warna tanah, sehingga mereka inilah saudara-saudara muda generasi yang akan datang untuk meneruskan karya-karya. Semoga nanti mereka juga sungguh menjadi generasi ekologis, juga dalam rangka membantu anak-anak peserta Livin Ekologis untuk lebih menjadi generasi yang mencintai alam, juga melindungi alam, generasi yang peduli terhadap alam. Kami menyampaikan salam untuk sahabat Santo Yusuf. Salam bertani, berjuang tanpa henti.